قال لهم موسى: ألقوا ما
إن هذا
Gambaran bahwa
dan juga istri-istri mereka dan juga turunannya. Mereka telah akan dijemput oleh malaikat dan dipersilakan untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Yang sebelumnya syarat untuk masuk ke surga Allah Ta'ala ini dikatakan dalam Quran surah Oke, nanti dicarikan di sana kalau kita ada punya. Ya, usahakan.
secara umum memberikan garansi kepada kita bahwa siapa saja dari hamba Allah pasti kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya sudah sederhana. Kita beriman, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dan juga kita berbuat baik dengan sesama manusia, maka insya Allah itu sudah menjadi catatan awal bagi Allah untuk kita menjadi penghuni surga yang kelak. Di samping itu juga akan kemudian yang kedua, ini ingin kita sampaikan dan kita pahami bahwa orang-orang yang berbuat baik jangan hanya ayahnya yang harus berbuat baik, istrinya, anak, semua keturunannya itu harus beriman kepada